Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat malam. Dan terima kasih kepada teman-teman media masih update dan masih di sini menunggu kita ikut bekerja. Ya. Dan pada hari ini saya dengan Bapak Dirdik akan menyampaikan dua sekaligus perkembangan penanganan perkara. Yang pertama terkait dengan penanganan perkara PT Timah. Kemudian yang kedua penanganan perkara PT Antam, itu emas. Untuk lebih singkat dan jelasnya, silakan Pak Dirdik menyampaikan. Terima kasih Pak Kapus Penkum yang sekaligus Kacati tadi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan dua kegiatan penyidikan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Yang pertama adalah perkembangan penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas tahun 2010-2021. Pada hari ini, Rabu 29 Mei 2024, tim penyidik telah memanggil 4 orang saksi. Yang selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang telah kami kumpulkan, maka tim penyidik menetapkan 6 orang saksi sebagai tersangka. Mereka adalah para general manager unit bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia atau UBPPLM PT Antam pada periode kurun waktu 2010 sampai dengan 2021. Mereka adalah saudari TK periode 2010-2011, saudara DM 2013, saudara HN 2011 sampai dengan 2013, saudara DM 2013 sampai 2017, saudara AH 2017 sampai dengan 2019, saudara MAA 2019 sampai dengan 2021, dan saudara ID 2021 sampai dengan 2022. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dari 6 tersangka tersebut, 4 kami lakukan tindakan penahanan untuk kepentingan penyidikan, yaitu saudara HN, MA dan ID kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan saudari TK di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Sedangkan 2 tersangka yang lain tidak kami lakukan penahanan karena pada yang bersangkutan pada saat ini saudara DM sedang menjalani penjara untuk perkara lain, dan saudara AH sedang dilakukan penahanan dalam perkara lain. Adapun kasus posisi, bisa kami sampaikan bahwa para tersangka ini selaku GM UB PPLM PT Antam telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan aktivitas secara ilegal terhadap jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian dan pencetakan logam mulia. Namun yang bersangkutan secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek LM Antam. Padahal para tersangka ini mengetahui bahwa pelekatan merek LM Antam ini tidak bisa dilakukan secara
sembarangan, melainkan harus didahului dengan kontrak kerja dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar karena merek ini merupakan hak eksklusif dari PT Antam. Akibat perbuatan para tersangka ini, maka dalam periode tersebut telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi, sehingga logam mulia yang bermerek secara ilegal ini telah menggerus pasar dari logam mulia milik PT Antam, sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi. Terhadap perbuatan tersangka ini, kami sangkakan ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 3, junto pasal 18, tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkara pertama. Sedangkan terkait perkara kedua, sebagaimana tadi siang telah kami sampaikan bahwa saudara BGA ini adalah mantan Dirjen Minerba ESDM periode 2015-2020 yang setelah kami lakukan pemeriksaan pada hari ini kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya untuk penyidikan yang bersangkutan kami lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun perbuatannya sebagaimana telah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pada periode tahun 2019 telah merubah RKAB yang semula jumlahnya ditetapkan sebesar 30.217 metrik ton dirubah menjadi 68.300 metrik ton atau terjadi peningkatan lebih dari 100% dengan tanpa melakukan kajian atau tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga RKAB ini diduga bisa atau bisa dikatakan sebagai fiktif dan tujuannya adalah untuk memfasilitasi timah hasil peredaran secara ilegal cetakan sehingga bisa dijual secara melalui PT Timah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam perkara kedua. Ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Ya, untuk ketentuan yang dilanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.